Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nobar yang berlokasi di Polrestabes Bandung, guys. Apa kabar sahabat? Semoga kabar baik, sehat walafiat, rezekinya lancar. Ini posisi lagi di perjalanan nih, guys ya. Jadi ini di area Pasar Baru Bandung, karena yang abah tuju di Jalan Merdeka. Tempatnya nonton bareng yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, guys ya. Ini jalanan sepi, sepi banget ini. Mungkin orang tumpah ruah nonton bareng di sana, guys. Ini juga kelihatan jalanan lenggang. Ini memang antusiasme warga, supporter timnas nasional ya, timnas Indonesia, antusias nonton bareng di Polrestabes Bandung. Inilah kota Bandung. Malam hari ini juga ada bule lewat ya, ada dua bule atau janda atau perawan tuh, guys. Ini sebentar lagi nyampe ya, guys ya, nyampe di Polrestabes Bandung. Mudah-mudahan aja kesannya nggak kemalaman, soalnya kalau malam teh kayaknya nggak bisa masuk ya karena penuh. Jadi kan seperti dialognya juga pernah juga nonton bareng di sana, ya bisa masuk karena kemalaman datangnya. Ikuti terus videonya, jangan lupa nanti di akhir video like, comment, and subscribe ya, guys. Ini berjubel sekali ya, banyak juga yang pedagang di situ, guys ya. Lumayan ramai juga. Nah, ini ribuan warga ini ya, nonton bareng di sini tuh, guys. Jadi berjubel sekali. Kebetulan apa juga nih susah masuk nih karena sudah penuh juga ya. Ini posisi di luar halaman Polrestabes Bandung, guys. Jadi ini nggak pada bisa masuk karena di dalam udah penuh juga ya. Udah penuh juga, udah berjalan lama. Guys ya. Jadi sebetulnya kalau tadi sekitar jam 18 kesini pasti udah di dalam ya, udah bisa masuk. Berhubung sininya kemalaman, jadi nggak bisa masuk nih, guys. Inilah posisi pengen masuk, guys ya.
banyak guys ya tuh. Mobil juga macet tuh. Jadi posisi di dalam halaman Polres Tabes Bandung. Alhamdulillah guys, ini udah aman. Bisa menutup dari serangan balik karena sejauh ini counter attack dengan uang yang tercipta di sisi play karena kedua dahsyatnya 4-5 pemain dengan tipikal menekan yang dimiliki oleh Uzbekistan, terutama penampilan dari Khoshimov, Faizulayev, dan juga Odilov yang sejauh ini begitu memberikan tantangan tersendiri bagi Vera Ruda untuk meninggalkan posnya, dan kemudian ketika engagement tercipta maka space ada. Ketika dua pemain seperti ini naik, Marcelino Ferdinand dan Natacho, passing dari para pemain Uzbekistan akan dijalankan dan bisa mengekspos nanti seperti Arhan. Kali ini pressure-nya juga mengganggu, cukup terlof, hampir saja membuat khawatir Hernando Ari. Iya, kesalahan kecil ini yang tadi dilakukan oleh Pratama Arhan ya. Gimana kemudian Hernando Ari juga serangan bagi Garuda Muda. Marcelino Ferdinand, Hoffner, baik Faizulayev yang ada dengan baik oleh pasukan Garuda Muda. Backpass tadi mengamankan situasi di dalam pertahanan dari Indonesia U23. Hernando Ari sesuai dari Wimang juga masih terbaca Zafar Murad, Abdi Rahmatov. Satu umpan Jardy coba mengunlock pertahanan dari Garuda Muda, tapi masih belum mampu untuk bisa mengganggu konsentrasi dari Hernando Ari. Ya, lain masa tadi kita lihat bagaimana Odilov masuk di area penalti. Ivar Jeder. Ya, biasanya tendangannya masih terlalu pelan. Witan Sulaiman kali ini dari area sentral melibatkan Ramadan Sananta. Witan Sulaiman dorong aja lagi karena kontak tadi. Menarik untuk melihat keputusan dari Witan Sulaiman masih berada di luar kotak penalti. Apakah itu yang dilihat oleh wasit ya? Tuh, pada saat Dan Yinhao, karena kalau kita lihat dari tayangan ulang tadi ada kesalahan yang jelas terjadi dari call referee. Ya, on pitch call-nya keliru tadi. Ya, tapi sejauh ini kita belum melihat ada call ya, melihat VAR, dan wasit sepertinya memang tetap pada keputusannya bahwa ini akan menjadi pertanda baik bagi tim Indonesia. Kita tunggu apakah VAR akan memperlihatkan bahwa itu jelas di dalam hati. Iya. Ya, sehingga membuat Witan terjatuh. Sliding, iya ya, kita lihat. Wow, iya. Kembali peluang bagi Garuda Muda, tidak boleh terpengaruh dengan iya. Satu keputusan yang iya merugikan tentunya ya buat menarik. Indonesia. Iya. Karena ada perubahan keputusan bahwa iya. Ternyata Abdul Ahmadov terlambat sehingga pemain Uzbekistan bisa leluasa. Kita lihat bagaimana Borunia ya. Ya, beruntung bola